Di acara yang besar, band ini sempat diragukan, tapi mereka salah. Kita lihat. Assalamualaikum, kembali lagi di Bosrekom. Oke kawan, kali ini gue pengen rekomendasiin sebuah video klip lagu yang gak jauh dari acara kemarin, MTV Icon Metallica. Kali ini gue pengen rekomendasiin si band pembukanya. Kalau kemarin menurut gue adalah penampil terbaik, kalau yang ini adalah band pembuka terbaik. Band ini sempat diragukan karena aliran yang berbeda ya, genre yang berbeda dari si Icon-nya sendiri Metallica. Band ini adalah Sum 41. Ya, Sum 41 sendiri adalah band yang bergenre punk rock, pop rock, tapi penampilan mereka sebagai band pembuka yang diragukan ternyata pendapat itu salah. Mereka adalah band pembuka yang keren, karena kenapa? Di acara itu, Sum 41 membawa 3 lagu Metallica yang dicampur. Jadi ada 3 lagu Metallica yang dibawa Sum 41 di malam itu. Yang pertama ada Form Worm The Bells Tools dari album Ride the Lightning. Yang kedua ada Enter Sandman, yang satu lagi adalah ada Master of Puppets. Ini salah satu penampilan cover yang keren menurut gua. Gua harap lu juga setuju dengan pendapat gua. Oke, mari kita lihat videonya. Terus.
Ya, itu tadi penampilan mereka, Sum 41 di acara MTV Icon Metallica. Keren kan? Ya. Jadi itu 3 lagu yang dibawa ya. Lagu-lagu hits Metallica memang agak ke-distract sedikit saat lagu Entertainment ini kan Metallica datang dari panggung untuk bergabung dengan para penonton menyaksikan band-band yang mengcover lagu mereka. Jadi seperti red carpet untuk Metallica datang di acara ini. Cuma sekali lagi penampilannya emang luar biasa, di luar prediksi orang-orang banyak mungkin untuk Sum 41 di malam itu. Keren. Semoga lu suka ya, karena ini rekomendasi yang menurut gua joss. Oh iya, Sum 41 sendiri di tahun 2024 ini di awal Maret akan manggung di Indonesia ya. Dan ini merupakan final tour mereka, karena katanya sih dengar-dengar setelah tour ini mereka sudah selesai ya, tidak akan, bukan vakum lagi ya, mungkin berhenti dari bermusik. Oke, terima kasih yang udah nonton, terus support gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Asik. Biar gua semakin semangat memberikan rekomendasi lagu-lagu atau video klip kepada lu semua kawan. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.